Sip, sip, sip. Kisanan tuh tinggal dengan mertua satu atap. Nih, udah bersih dapurnya, guys. Udah siap makanannya. Ini anak aku makan gak dihabisin alias sarapan. Terus apa? Sambal tongkol, sayur bening dah. Khusus untuk ibu mertua. Sis, pagi-pagi aku bajunya kembar sama ibu mertua padahal tempat tidurnya beda. Nih, bajunya pink-pink kan. Nih, hebat kembar gue. Ku tak peduli, ku tak peduli. Teng teng. Cemil. Mau dicobirin nih uban-ubannya, guys. Nih udah kelihatan. Nih enggak terima nih orang tua enggak terima. Tua. Ku tak peduli. Sikap udang 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 eh dambe 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 eh dambe 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 eh hello guys, welcome to back YouTube channel, kembali lagi di YouTube channelnya Yanti aja lah shalalala. Inilah kehidupan aku sebagai menantu yang tinggal satu atap dengan mertua. Diawalin dengan kayak ada yang manggil gue nih. Siapa yang manggil aku? Coba aku tanya ke belakang. Ibu mertua lagi cuci baju. Jadi aku nanya, Bu, ibu ada manggil aku nggak? Hah? Kok kayaknya ada yang manggil gitu, Bu? Siapa ya yang manggil aku? Ternyata benar, ibu mertua gue nyariin gue. Emang kalau misalnya sejam atau tengah jam di dalam rumah ini dia nggak ngelihatin menantunya, pasti akan dicari-cari, guys. Ngegelar? Iya, asyik. Ben cepat, ben cepat. Dah. Ini ibu mertua gue, guys. Ibu mertuamu mana, guys? Emang nih ya, gue punya mertua gokil banget, guys. Kamu gimana, guys? Punya mertua gokil juga nggak? Kalau aku super gokil aja gitu, guys, punya mertua. Bahkan saking gokilnya, gue punya mertua mau pergi ke ladang aja udah kayak gimana ya, dandan gitu, guys. Lama ada ke ladang pakai baju bling-bling. Ampun banget dah kalau udah kayak gini ya, bener-bener dah. Ceritanya mau ke ladang, guys, bawaan gue teruntung kosong, tapi di belakang nanti yang gue bonceng ibu mertua gue, ya beratnya udah kayak 1 ton tuh, ribet banget kalau pergi sama dia. Nah ini bapak mertuaku, guys, siapin semua perabotannya. Kalau ibu mertua gue lambat kayak seput. A few moments later. Waduh, ini udah sampai aja, guys, ke ladang tuh. Ini benar-benar ke ladang, guys. Ya, bukan ke suatu mall atau bukan ke suatu pasar tuh. Lihat aja dandanan ibu mertua gue udah lihat nih, pakai topi pantai, pakai sweater. Benar sih kalau sweater bajunya panjang, tapi ini temanya depan-depan bling-bling, guys. Dan setelah berapa jam aku dan ibu mertua ada di ladang, kami pulang dong. Dan ternyata ini, lihat, guys, ibu mertua gue pulang dari ladang. Apa kegiatannya? Tolong dilihat, guys. Bagus. Bagus, cucunya baik ya.
Kashmir ini, dadong Anda, nenek Anda ini. Tua-tua udah enggak mau tua kayak gini. Udah rambutnya uban, enggak mau uban, pengin kayak gadis. Gatul. Pacar gadis gatul. Lah kebiasaan kayak gitu nih tuh. Lihat nih uban. Nih, lihat nih ubannya nih, guys. Aduh, udah melaraan kayak gini, tolong. Oke deh guys ya guys, udah dulu ya guys ya, udah dulu, sekian dulu nih video aku kali ini nih ya, tentang kehidupan aku tinggal head atap dengan mertua aku nih di hari ini. Kita lanjut lagi di video aku berikutnya. Oke guys, sekian dulu video aku kali ini, terima kasih yang sudah menonton, dadah, bye bye.